Malaysia. Melaka FM bukan sahaja menjadi nadi rakyat dalam menyalurkan maklumat tepat dan mutakhir. Mereka juga peka terhadap keperluan rakyat di negeri ini. Menerusi program Turun Padangnya, Jom Kita ke Kampung JKKK dengan kerjasama Bahagian Khidmat Masyarakat Jabatan Ketua Menteri, bukan sahaja menyebarluaskan misi kerajaan, malah turut menyampaikan sumbangan secara terus kepada mereka yang memerlukan. Menurut Ketua Bahagian Rancangan Melaka FM, Izham Hadi Sidik, program itu juga bertepatan dengan sambutan ulang tahun ke-71 RTM dan Hari Radio Sedunia pada 13 Februari ini. Biasanya pendengar kita ni dia hanya mendengar suara, tak dapat melihat wajah DJ-DJ kita, kerana itulah kita bawa untuk perkenalkan. Lokasi kita mudah, hanya memilih warung-warung yang mempunyai menu-menu unik. Macam hari ini kita ada lempeng balak dan juga cok kodok cheese. Rasa tempat-tempat lain pun tak ada. Dan di samping itu juga, dalam program JKKK ni, kita ingin membantu usahawan-usahawan kecil, pengusaha-pengusaha warung ini, untuk dipromosikan kepada pelancong-pelancong yang selalu dan juga sering berkunjung ke Melaka. Kalau kebiasaannya mereka akan mencari asam pedas, tetapi kali ini mereka datang ke Melaka, mereka boleh dapatkan ataupun cari makanan-makanan yang berbeza. Contoh macam dekat warung ni lah, dan juga beberapa warung lain yang kita akan pergi. Penganjuran program yang menjelajah ke 28 don di negeri ini juga menyaksikan penduduk kampung mengikuti aktiviti dijalankan yang dipercayai mampu mengeratkan tali ukhuwah bukan sahaja antara kaki tangan RTM, malah juga sesama penduduk sekitar. Usaha yang dilakukan itu membuktikan stesen Melaka FM mementingkan hubungan dua hala bagi mencapai impak positif antara orang awam dan pengamal media. Kita juga akan menganjurkan program yang sama tetapi mempelbagaikan aktiviti. Antara aktiviti yang kita dah rancang adalah sukaneka kampung. Contoh macam orang Melaka cakap gagau ikan. Kita lepaskan ikan dalam parit, makna DJ dan juga pendengar-pendengar ni sama-sama untuk tangkap ikan. Begitu juga dengan sukan-sukan kampung yang lama, sukan-sukan tradisional macam pukul bantal, tangkap itik dalam kolam. Itu adalah salah satu program ataupun aktiviti pada masa akan datang, insyaAllah. Selain itu, program yang juga bermatlamat mendekatkan Melaka FM dengan penduduk tempatan itu juga dijadikan media menjejaki golongan yang kurang bernasib baik dengan menyalurkan bantuan seperti keperluan seharian dan sumber keuangan. Malah aktiviti itu turut mendapat kerjasama daripada Jawatan Kuasa Pembangunan dan Penyelarasan Dewan Undangan Negeri Jepun Duyong, Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas, menyaksikan orang ramai bergotong royong membersihkan rumah milik sepasang suami isteri. Bukan sahaja hidup dalam kedaifan, mereka juga menghadapi kesukaran menguruskan aktiviti seharian apabila tidak mampu menyediakan keperluan asas seperti dapur memasak dan saliran pepaipan. Dia lagi bini kan, apa dia cerita tadi, dia terpaksa berjalan ke rumah abang dia untuk makan nasi ni. Pagi jalan sekali, malam nak makan nasi ni, nak makan nasi ni, jauh jalan. Kita pun tak sampai buat macam tu kan, susah betul. Jadi kita harap kita dapat bantu mereka supaya tak jadilah macam tu. Harap mereka ni kita bela nasib sekejap, bela nasib sekejap. Nak makan nasi jalan jauh tu, ingat 5 km jauh. Jadi kita cubalah. Kita akan keluarkan dapur gas, dia kata nak masak, tak ada dapur, kita cuba keluarkan. Sementara itu, penerima sumbangan Rahani Muhammad Nor terharu atas bantuan membaiki rumah yang diterimanya. Menurutnya, sebelum ini rumahnya begitu uzur dengan keadaan atap bocor dan masalah perpaipan yang tidak sempurna, malah hanya menerima bantuan daripada saudara terdekat untuk meneruskan kelangsungan hidup. Saya tak selesa duduk, kena hujan apa semua. Saya terima kasihlah dapat bantuan ni semua. Bagi JK, saya bersyukurlah orang tolong saya. Saya susah keadaan saya kan. Saya harap terima kasih banyak-banyak dia orang tolong. Saya pun nak buat tak mampu yang mana, saya tak boleh buat kan. Hasil daripada program yang diinisiatifkan Melaka FM itu juga berjaya menarik perhatian Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk turut sama turun padang
melihat sendiri keuzuran pasangan ini. Kehadiran agensi kerajaan berkenaan membuktikan masalah golongan seperti suami isteri itu tidak disisihkan, malah bakal menerima bantuan orang tua daripada agensi tersebut. Masalah rumah ni kalau kita tengok tadi, rumahnya ni telah dimakan oleh anak-anak dan dari segi keluarga ini, kalau kita tengok mereka ni tinggal berdua, tidak ada anak. Dan insyaAllah JKM akan membantu. Tadi pun kita dah memberikan bantuan tabung segera sebanyak RM300. Begitu juga dengan bantuan makanan. Dalam pada itu, penganjuran Jom Kita Ke Kampung ini juga mendapat pujian ramai selepas dilihat memberi impak besar kepada setiap pihak yang terlibat, terutama daripada Jeprun di negeri ini. Setakat dua program yang telah kita laksanakan, kerjasama amat baik. Dan kita sebenarnya telah mendapat susunan ataupun menjadualkan program ini setiap minggu, sekurang-kurangnya seminggu sekali sehingga bulan April nanti. Maknanya JKK yang lain ataupun japrun-japrun yang lain dah mula berebut-ebut untuk mendapatkan tarikh supaya program ini diadakan di tempat mereka. Melaka FM akan terus mendekati masyarakat menerusi anjuran program sebegini sekaligus membantu mereka bagi mempromosikan perkhidmatan agensi kerajaan di samping membantu pihak yang memerlukan. Selamat